Pemirsa, sebanyak 20 pelajar di Bojonegoro, Jawa Timur pingsan saat mengikuti upacara dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Para pelajar mengikuti upacara sambil menjalankan ibadah puasa. Diduga para pelajar kelelahan dan tak tahan cuaca panas saat upacara berlangsung. Satu persatu pelajar yang pingsan ini langsung dievakuasi oleh petugas medis dengan ditandu ke pinggir lapangan. Terdapat 20 pelajar baik tingkat SMP maupun SMA yang pingsan di tengah barisan, serta 10 lainnya kelelahan dan harus menepi di pinggir lapangan saat mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di alun-alun kota Bojonegoro pagi tadi. Pingsannya para pelajar ini diduga akibat kelelahan dan tak tahan cuaca panas saat upacara berlangsung. Selain itu, upacara hari ini juga bersamaan dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Meski diwarnai banyak pelajar yang pingsan, namun upacara yang dipimpin PJ Bupati Bojonegoro, Suprianto, tetap berlangsung hingga selesai. Selain pelajar, upacara juga diikuti oleh segenap perwakilan pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Bojonegoro.